Yes! Aku menang! Yo, what's up korang? Bersama aku lagi Amar. So, welcome back to my vlog. Hari ni, hari ke berapa dah PKP? 14. Nah, hari ni dah cukup 2 minggu lah. So, kepada korang semua yang tengok video aku, aku nak korang subscribe, like, share dan komen sebelum korang start sambung tengok aku mebel dan tengok apa yang aku nak buat hari ni. Aku dah tengok-tengok dekat FB. Aku ternampaklah satu benda yang aku rasa aku boleh buat sebab benda tu pun ada sekarang ni kat rumah aku. Sekarang ni aku nak try buat aiskrim, apa nama tu? Chocolate bag. Ah, so aku pakai chocolate Cadbury je sebab ni dia ada kat rumah. Jangan tanya kenapa plastik ni macam kena makan dengan tikus. Sebabnya tu coklat tu keras. Aku pergi masuk dalam microwave, meletup. Sementara aku tengah tak ada konten kat luar ni, mainlah kita main masak-masak. So sebab kita guna je barang apa yang ada kat rumah ni. Ni coklat. So aku akan masukkan dalam biskit. Nah ni, ni ada air dalam ni. So ni cawan-cawan biasa lah, ni cawan KitKat. So masuk coklat dalam tu. Cepat masuk coklat ni. Aku pakai KB je. Sebab ni dia yang ada kat rumah. So sementara tunggu benda tu masak, aku buat dia punya ice cream dulu lah. Sebab ice cream ni nak kena blend, nak kena campur semua-semua ni. So kita buat bahan-bahan untuk buat ice cream dululah. Sebab itu lambat lagi tu. So yang ni kita pukul, pukul sampai lebam. So semua benda dah siap. Gunting tu, gunting tu. Terus kena masukkan dalam. Macam nak masukkan ni? Alright, so dah settle. So, berapa ketul yang dapat adik coklat ni? 2, 4, 6, 7. 7 ketul je, tapi ni pun dah sama-sama lah. So, yang 2 ketul lagi ni tak dapat. Tak dapat coklat. So, nasib lah. Tapi yang ni pun dah sedap lah. Sebab dia punya air pun rasa vanila lah. So, ni kita pergi keraskan dulu. 7-8 jam. Macam tu pun. Tapi memang tak semenggah lah cerita dia. Tak se-handsome yang korang tengok viral tu lah. So sementara nak tunggu aiskrim tu keras, aku
aku ternampak satu benda yang menarik pula dekat sini. Nampak Maggie ni. Awak nak? Kita buat challenge. Nak buat challenge? Challenge je lah. Habis makan ni. Lepas tu, dalam masa 3 minit tak boleh minum. Kalau minum, kalah. Okay? Dia yang nak. Dia yang cabar diri dia sendiri. Aku okay makan pedas-pedas. So, tunggu masak jap. So, kita makan. Kau lepas makan, askrim tu dah keras ke kan? Jangan. Right, so Maggie pun dah siap. So yang ni buat lauk. Takut kosong. Takut kosong satu. Boleh lah juga ni buat cover pedas-pedas. Dan ini talian hayat. Cuba tengok channel. Tak ada. Dia nak main tipu, nak letak kat aku punya separuh. Oh, mana boleh. Dia yang ajak main. Sejujurnya, aku tak pernah makan pun benda ni. Dia yang suka makan. Tapi tak habis. Tu tak habis. Tak habis. Tak sana. Esok cirit lah pula. So, dia punya rules. Makan sampai habis. Lepas tu kena tunggu 3 minit. Kalau boleh tahan dalam 3 minit, tak minum air, dia menang. Aku tahu dah, aku menang. Kena letak ke tak payah? Kena lah. Mana rupai lah biji rin dia ni? This one. Kenapa saya bunyi macam banyak? Aku letak air. Baik sikit lah. Jom aku makan. Macam air saya makan diri lah. Haa, pun saya tinggal separuh. Nak minum air dulu ke? Sebelum start? Anak, okey? Bismillahirrahmanirrahim. Benda yang aku buat. Sofa tak rasa pedas lagi. Cerita apa? Tu yang TV, yang TV. Baik tu. Umar ini bukan yang nazis ke? Oh tu. Awak yang ajak eh. Mak dia tu. Hai. Hai. Mana dia? Tak tahan dah, tak tahan. Eh, pedang weh. Mari dah. Tak tahan. Serendah ke? Tak tahan, mesti nak susu. Tak tahan. Tak nak? Yes! Aku menang! Belum? Tak cukup 3 minit lagi? Awak dah minum? So awak kalah? Belum eh. Macam ni punya rasa benda ni. Satu sudu lagi. Jam mana nak kira?
Okay. 3 minit eh? 3 minit. Okay. Boleh kan? Comot lah. Saya tak nak habiskan, nak habiskan. Boleh buang. Tak boleh buang. Seminit lagi. Seminit lagi. Dah mati ke apa? Seminit lagi. Dah tak pedas lah. Ya. Lima, empat, tiga, dua, satu. Ha ha. Habis eh? Malam ni awak tidur luar sebab kalah. We are the champion, my friend. Tak habis lagi ke? Tak habis lagi ke? Nampak sendu pula. Apa bubur air? Okey, kalah basuh pinggan. Pinggan. Tak ada dalam perjanjian pun tadi. Macam pinggan, macam kuali. Tak ada. Tak ada perjanjian pun. Macam ciri lah. Tak ada. Kalah. Denda. Right, so rasanya tu saja video aku untuk hari ni. Perut aku pun dah rasa lain macam dah sekarang ni. Mungkin akan ketandas sekejap lagi. Alright. Macam biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen apa-apa saja yang korang nak komen kat bawah. Jumpa dekat next video akan datang. Tandas! Tandas!